Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Muhammad Ardiansyah. Seperti biasanya saya akan share video-video tentang operator seluler, kota pakai internet dan lain sebagainya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan tentunya saya akan jelaskan bahwa keseluruhan video saya di channel saya ini bukan merupakan promosi dari produk tertentu. Saya dapat informasi terbaru dari Prodan XL. Sebetulnya informasi ini sudah saya terima dari tanggal 17 Agustus 2019. Maaf, saya baru bisa sempatkan untuk membuat videonya sekarang ini, yaitu tentang bonus kuota tambahan untuk pengguna paket internet Extra Combo Lite XL. Bagaimana kita bisa mendapatkan bonusnya? Namun sebelumnya, klik terlebih dahulu tombol subscribe dan loncengnya agar bisa update terus video-video di channel saya ini. Saat kuota pakai internet Extra Combo Lite XL kita habis, maka kita bisa mengisikan kembali kuota pakai internet kita melalui transfer kuota, baik menggunakan voucher yang seperti ini atau SPWL, kartu WL, paket perdana Extra Combo Lite yang ada kartu perdananya seperti ini. Kita bisa membeli kemasan voucher maupun kemasan SPWL di counter atau outlet yang menjual paket internet Extra Combo Lite XL. Biasanya kemasan SPWL lebih mahal ketimbang kemasan voucher. Jadi ada selisih harga sedikit lebih mahal dibandingkan antara SPWL yang ada kartu perdana ini dibandingkan dengan voucher. Padahal apabila kita membeli kemasan SPWL, karena yang dibutuhkan hanya isinya saja yaitu kuota paket internet, maka setelah sukses transfer kuota, kartu perdana dari SPWL ini tidak kita pakai alias dibuang. Berbeda dengan sekarang terkait dengan promo yang diberikan XL, yaitu per tanggal 19 Agustus hingga 31 Oktober 2019 ini, khusus kemasan SPWL kita bisa mendapatkan tambahan kuota pakai internet Extra Combo Lite. Caranya bagaimana? Yaitu kita dengan memasangkan kartunya secara langsung di handphone kita, lalu kita registrasikan sesuai data kependudukan kita yang asli tentunya, atau bisa dengan transfer registrasi dari nomor Extra Combo Lite XL kita yang telah habis kuota pakai internetnya, yaitu melalui SMS seperti ini. Dengan format SMS seperti ini, tanpa antrek di kartu lama dan tanpa registrasi di kartu baru, karena registrasi sudah dilakukan melalui transfer. Ini video tentang transfer ini sudah pernah saya buatkan dan diupload di channel saya ini beberapa waktu yang lalu. Setelah sukses registrasi, kuota bisa langsung aktif digunakan, dan saat kita cek kuotanya melalui dial bintang 123 bintang 7 bintang 1 bintang 1 pagar ketik pilihan 1 Extra Combo Lite, maka akan kita dapati sejumlah kuota tambahan. Atau kita bisa mengeceknya melalui aplikasi resmi dari XL, yaitu MyXL, yang bisa kita download melalui Play Store. Di situ, di aplikasi MyXL tersebut, kita bisa melihat jelas jumlah kuota pakai internetnya. Jadi untuk kartu SPWL ini kita pasangkan dan kita registrasi, kita bisa cek di dalamnya memang sudah ada tambahan kuotanya. Ini ada penambahan kuota khusus untuk pakai internet Extra Combo Lite perdana yang baru. Tambahan kuota pakai internet ini khusus untuk kemasan SPWL saja atau perdana langsung dipakai tanpa ditransfer kuotanya. Berbeda apabila SPWL ini kuota pakai internetnya ditransfer, kuota tambahan tidak bisa diperoleh. Demikian juga kemasan voucher tidak mendapatkan kuota internet tambahan. Jadi hanya untuk perdana pakai internet Extra Combo Lite XL atau kemasan SPWL yang dipasang secara langsung.
Tetapi apabila saat dicek tidak ada penambahan kuota internetnya, maka harus digunakan terlebih dahulu 5 sampai 10 MB. Setelah itu kita bisa cek lagi. Maka kita akan memperoleh kuota internet tambahannya. Ini ada penambahan pada beberapa paket internet extra combolet XL. Ini 4,5 GB, jadi 6 GB. Dan ini rincian penambahan kuotanya seperti ini. Juga ada 8 GB, bertambah jadi 11 GB. Yang 15 GB jadi 21 GB, 25 GB jadi 37 GB. Dan yang 37 GB jadi 55 GB. Sangat banyak sekali bonus tambahan kuotanya. Dan juga untuk pengguna baru dengan HP baru, tentunya emailnya baru, itu ada lagi bonus untuk paket internet extra combolet XL ini dengan istilah welcome bonus. Dan rincian penambahan dengan penambahan kuota internetnya sebagai berikut. Untuk yang 4,5 GB, yang apabila kita pasangkan registrasi langsung perdana WL ini, kita mendapatkan bonus menjadi 6 GB. Ada tambahan lagi plus 1 GB. Jadi bonus kuota, istilahnya welcome bonus ini. Jadi yang 3,5 GB ini nantinya akan bertambah jumlahnya sebesar, jadi total seluruhan kuotanya menjadi 7 GB. Untuk yang 8 GB, ada penambahan 1,5 GB dari yang tadinya 8 GB dipasang di registrasi di HP biasa, HP lama, muncul 11 GB. Ada penambahan lagi 1,5 GB. Jadi total untuk yang 8 GB kita bisa mendapatkan kuota sebanyak 12,5 GB. Begitu juga yang 15 GB, akan mendapatkan total keseluruhan kuota paket internet sebesar 23 GB. Lalu yang 25 GB mendapatkan kuota sebesar 39,5 GB. Dan yang 37 GB akan mendapatkan kuota sebesar 58 GB. Sangat banyak sekali bonus tambahannya dari registrasi dipasang di HP kita yang sudah pernah terpasang perdana paket extra combolet, terus HP baru dengan email baru, itu pun ada penambahan beberapa 3 untuk paket internet. Bonus tambahan kuota internet pada extra combolet ini terbatas, yaitu dari tanggal 19 Agustus 2019 hingga 31 Oktober 2019. Tapi bisa saja nanti ada perubahan. Untuk mengetahuinya, kita bisa update di video saya ini, di channel saya ini, tentunya dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya. Insya Allah bertemu saya lagi pada video berikutnya. Terima kasih.